Pembuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara demi acara kita akan mulaikan. Kita meyakini semua ini karena rahmat dan berkat daripada Allah. Kita syukuri dan mengawali akan kegiatan kita pada sepanjang hari ini. Kita buka dengan doa, dan untuk doa kami persilakan Bapak Jurais Rumiki. Jangan kita mau ambil gambar. Oke, Ibu buatkan hari ini. Jangan. Hari Waisak ini. Belum dulu masuk. Ya? Belum resmi. Martapi ini baru-baru. Iya. Di saat ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa di sorga atas kasih dan cintamu yang telah diberlakukan dalam kehidupan kami anak-anakmu. Sehingga ya Bapa di sorga, kami boleh tiba dengan selamat di kampung pembuangan ini karena atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang tak terasa bagi kehidupan kami setiap hari. Untuk itu, di saat ini kami akan melaksanakan kegiatan kami baik dalam perlombaan maupun sebentar apa yang dilakukan. Kiranya kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan selalu di atas senantiasa selalu pelihara kami, sehingga daripadanya Tuhan kami beroleh berkat yang tak berkesudahan dalam kehidupan. Setiamu Tuhan dan selalu kami rasakan dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan, inilah kami sekalian, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami mulai dari awal sampai berakhirnya kami akan pulang dari tempat ini hanya dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan sendiri. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa, bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur di tengah perayaan Hari Waisak, kita boleh mengambil waktu membangun kebersamaan sebagai keluarga besar Kecamatan Tahuna Timur. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih banyak kepada teman-teman Kantor Camat Tahuna Timur, teman-teman lurah bersama staf atas kebersamaan, kekompakan yang boleh terjalin selama ini. Dan di kesempatan ini saya hanya sedikit mengarahkan kepada kita sekalian, minta tolong buat bapak mama, buat adik-adik ya, nanti sebentar kalau ada sampah snack, kemasan snack, buang sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan lingkungan tempat kita berrekreasi sekarang. Kemudian nanti enjoy nikmati setelah melupakan sejenak pekerjaan-pekerjaan di kantor. Pagi yang belum setrika, belum cuci, lupakan sejenak. Mari orang enjoy nikmati dengan suami, istri, anak-anak atau dengan teman-teman. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Tetap jaga keselamatan pribadi. Nanti minta tolong kalau mama, papa so asik mungkin dengan kegiatan masing-masing, tetap perhatikan ke arah laut. Jangan terampian anaknya dan kota kontrol ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih, sukses hari ini. Tuhan menolong menyertai kita dalam sepanjang kegiatan hari ini. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Siapa lebih habis? Siapa juara satu? Ayo. Ayo Eci. Ayo. Ayo, terus.
silat eh. Ayo, ayo. Maju. Kejalan Kau
jangan kontok. Apa enggak? Kau tak pernah
Terus.
1, 2, 3. Thank you.